Kan kembali kita bermain Comic Bob. Comic Bob sudah ada update terbaru ya teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, level 79. Kita mulai ya teman-teman. Oke, kita berikan dia pisang. Apakah benar? Oke, benar teman-teman. Selanjutnya kayu. Iya. Benar sekali teman-teman. Selanjutnya kita beri dia bel. Oke, ternyata Batman-nya adalah seorang pria tua. Lanjut. Level 80. Oke, kita sumbat aja lah teman-teman ya. Sumbat dulu. Iya, sesuai dugaan. Oke, lanjut. Kita matikan kerannya. Secara logika itu adalah solusi terbaik teman-teman. Oke, tombol merah biasanya untuk berhenti, tombol biru untuk menyalakan. Iya. Iya, si Bob membuat si gadisnya marah, teman-teman. Iya, ditendang keluar ya si Bobnya, teman-teman. Oke. Si Bob ketemu sang harimau. Beli daging atau gitar? Gitar, daging adalah. Salah ternyata, teman-teman. Harimau di dalam komik Bob lebih suka bermain gitar sepertinya teman-teman. Oh, ternyata suaranya Bob yang membuat sang harimau takut teman-teman. Oke, pakai mesin bola aja gimana? Salah. Oke, ketemu sebuah batu. Kita gunakan senjata ya teman-teman. Iya, untuk mengecilkan batunya teman-teman. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, saatnya kita buang sampah teman-teman. Kita buang di dalam sampah. Iya. Selesai. Si Bob menemukan sebuah robot sepertinya teman-teman. Iya, betul sekali. Kita perbaiki ya. Robotnya sangat menyetrum teman-teman. Oke. Kita tampar ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya kita akan mencari bagian tangan yang hilang teman-teman. Oke, menjadi seorang pencuri sibuk teman-teman. Yang sok tahu. Oke, kita hancurkan aja. Si alien datang teman-teman dan merebut kembali tangan itu. Bagaimana si Bob mengejarnya? Apakah sepatu per atau lampu? Sepertinya lampu dia akan jatuh. Per dia akan melepuh. Ya, coba buka lampu teman-teman. Benar sekali. Kita masih teman-teman.
Iya, benar sekali tebakan saya, teman-teman. Selanjutnya, level 84. Wah, nyalakan saja tombol kipasnya, teman-teman. Ternyata salah. Pusaran angin terlalu kencang sehingga si Bob pun tersedot ya, teman-teman. Di sini pilihan kita adalah penyedot debu. Salah lagi. Oke, tadi kita menggunakan pintu untuk menahan bomnya. Sekarang kita akan bermain raket. Iya, betul. Dan berhasil merebut tangan robotnya, teman-teman. Dan kita pulang. Iya, saatnya memperbaiki robot. Apa yang kita pilih? Iya, menyala. Ternyata salah, teman-teman. Robot ini dinyalakan malah memberikan racun ya, teman-teman. Oke. Berarti ini, teman-teman. Iya, robotnya adalah robot pembersih, teman-teman. Sisir tidak. Iya, salah lagi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita dikasih pilihan sisir dan tombol merah, artinya stop. Iya, si Bob dipangkas, teman-teman, menjadi sangat lucu ya. Hai, makin disayang si Bob. Iya, wajahnya memerah, teman-teman. Oke, level 86. Sepertinya robotnya berubah menjadi sedem. Oke, berikan dia sapu. Iya. Ternyata Bob diserang, teman-teman. Oke, kita tekan tombol untuk mematikan ya, teman-teman. Iya, berhasil. Ayo kita lari, kita lari, kata si Bob. Ternyata dia membawa seorang monster ya, teman-teman. Iya, si Bob membawa seorang robot monster ke rumah. Dan saatnya si Bob mengatakan kita harus berperang. Mau kemana kamu? Ternyata dia memberikan bola tenis, teman-teman. Bola tenis, kita akan memukulnya. Iya, betul sekali ya. Come on, lady. Oke. Iya. Berhasil keluar. Ada Batman. Mari kita gergaji. Iya, berhasil kita menyelamatkan Batman. Oh tidak, ternyata hanya jebakan, teman-teman. Si Batman adalah robot. Dan si Bob pun dibuat pingsan. Iya, sebuah permainan ya. Robot menyerupai Batman. Token listrik. Iya, benar sekali. Mengeluarkan saudaranya si Bob. Kembarannya si Bob ya, teman-teman. Memberi bunga atau tinju. Beri bunga, apakah bisa? Kita coba tinju saja.
ternyata salah seperti firman. Iya, seperti dugaan saya, manusia akan sulit untuk melawan robot. Oke, pilihan bermain dengan tangan tadi salah, berarti pilihan yang benarnya adalah menggunakan bunga merayu sang robot. Di robot zaman ini bisa dirayu ya teman-teman. Ternyata robotnya bunganya adalah bunga tipuan. Oke. Kalau listrik atau air, kita lepaskan saja. Iya, untuk mematikan monitornya dan kembali ke dunia. Iya, musuhnya datang dan si Bob kembar tinggal untuk melawan para robot. Iya, lanjut. Level 89, mereka pun pulang kembali ke dunia. Si Bob terus memikirkan saudara kembarnya. Kembali lagi. Iya, kalau kita berikan ini gimana? Ternyata suara si Bob sangat kacau ya teman-teman. Iya, sepertinya ada robot di situ teman-teman. Kita lempar aja sampahnya. Iya, jika tadi kita memilih membuang sampah adalah sebuah kesalahan, berarti kita harus menekan tombol untuk menghancurkan ya teman-teman. Iya, benar sekali. Iya, akhirnya robot itu dihancurkan agar tidak mengganggu ketentraman si Bob. Iya, sel, kita beli sapu aja teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman. Si Bob tidak memberi penyedot debu, tapi dia memberi sapu. Oke, kita lanjut. Iya, di musim dingin ya selanjutnya teman-teman. Level ke-90. Si Bob ingin mencari api dan kakinya pun terjebak. Main petasan. Iya. Ternyata salah, kita harus membuat api dengan dinamit ya teman-teman. Oke, saatnya kita membuat api, kita gunakan dinamit. Iya. Oke, level ke-91. Setelah mendapatkan kayu, saatnya kita membuat api. Iya, mantap sekali ya. Memakan cabai membuat api dengan cabai. Oke, tidur sakit aja deh. Iya, bukan itu Bob. Oke, apa yang akan kita lakukan di sini Bob? Bantal atau kotak obat? Mungkin kotak obatnya salah, berarti pilihannya adalah bantal. Iya. Oke, kita lanjut. Kembali lagi keluar untuk mencari obat. Iya, kita gelitik aja biar bersin. Bersinnya si Bob ini sangat luar biasa. Bisa menghilangkan kumpalan es. Ada seekor dokter ya, dokter terperangkap dalam es. Mari kita beri dia secangkir kopi. Iya, benar teman-teman. Kopi yang panas mencairkan es ya teman-teman. Ia tiba di rumah dan Bob dikurung di luar. Ternyata salah menendang pintu ya teman-teman. Harusnya si Bob mengetuk pintu saja.
Kay telah tiba di rumah dan si Bob pun terkunci di luar. Mari kita ketuk pintunya. Oi, oi, buka, oi, oi. Oh, ternyata Bob menjadi seorang papa. Luar biasa sekali Bob. Oke, level 93. Wow, ternyata bukan si Bob saja, tetapi kawanan harimau ini juga. Mari kita beri dia daging. Oh, ternyata salah ya teman-teman. Jangan mau beri daging. Si Bob ingin menyenangkan istri dengan memberi bunga, teman-teman. Mari kita temani si Bob pergi. Ya, terima kasih Bob, kau telah membantuku. Si Bob kebingungan ya. Ada apa ini? Ada apa? Kita potong saja, teman-teman. Ternyata salah pilihan ya. Oke, ini dia ada tumbuhan pemakan manusia. Mari kita pukul dia, teman-teman. Oke, kita ambil dia sebagai bunga. Iya. Ternyata Bob, anak Bob sudah cukup besar ya, teman-teman ya. Sangat cepat sekali. Oh, mantap. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, sekian dulu permainannya. Jika suka, mohon bantunya untuk like, share, dan subscribe. Apabila ada update baru, akan kita mainkan kembali. Terima kasih.